Ibtu Rudiana, ayah Muhammad Rizki alias Eki yang meninggal bersama Vina, kekasihnya, menggelar keterangan pers bersama keluarga Vina. Rudiana menyebut mencari tahu penyebab kematian Eki karena luka mencurigakan dan keterangan dari Aep dan Dede. Dalam konferensi pers, Ibtu Rudiana menegaskan melihat luka mencurigakan di tubuh Eki hingga memutuskan mencari tahu lebih lanjut soal penyebab kematian anaknya. Rudiana juga mengungkap soal bertemu Aep dan Dede terkait peristiwa kematian Vina dan Eki. Saya adalah orang tua daripada korban, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah-langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan-perbuatan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalan Perjuangan, di depan SMP 11 bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27. Saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu.